dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini tanggal 23 November 2023 LS model Trafigo nomor pintu 169 masuk ke body repair MP76 untuk barter ban, teman-teman ya. Karena unit ini akan segera mengisi trip dari Bogor di hari Sabtu katanya, teman-teman ya. Karena kemarin prepare untuk cross check AC dan kaki-kaki dan alhamdulillah katanya sudah beres, teman-teman. Dan sekarang tinggal ganti ban ya. Yang ban 350 dipasang di Trafigo. Bang Jafar. Saya mau nanya, Bang Jafar, kira-kira mau ngisi trip kapan ini? Hari Sabtu, Bang. Hari Sabtu. Dari Bogor. Udah di cross-check semua? Udah. Kaki-kaki semua? Udah. Inilah mau ganti bannya, baru beres-beres. Oh, berarti ganti ban terakhir ya? Iya. Baru trip? Iya, hari Sabtu. Kalau untuk AC gimana? AC udah semalam, Bang. Oh, AC udah? Dingin ya? Dingin. Oh, ya udah. Berarti ban yang 350 dipindah ke Trafigo ya? Oke, Bang Jafar ya. Sukses selalu ya Bang Jafar. Iya. Ini ada cincunya teman-teman nih, Bang Arif. Ketemu lagi kita, Bang. Iya. Gimana sehat? Alhamdulillah. Oh, berarti udah hampir 2 minggu ya Bang Arif ya? Apanya? Di Jakarta ya. Di Jakarta dan di Bogor ya. 2 minggu lebih. Iya, di Tangerang seminggu, di seminggu. Bogor seminggu. Minggu di sini. Gimana udah dingin AC-nya Bang Arif? Sudah dibenarin semalam. Berarti rencana ngisi trip kapan? Hari Sabtu, berangkat dari Bogor perdana. Mudah-mudahan sewa dan paketnya full ya, dan dilancarkan milik rezekinya ya. Dan kemarin lagi waktu rilis, alhamdulillah hujan deras ya. Rezeki itu. Mudah-mudahan berkah ya. Oh, berarti sekarang Bang Arif ke MP76 ini untuk barter ban ya? Semua? Semualah, udah berretakannya semua bannya. Tapi udah koordinasi di ke Medan kan? Ada yang nyuruh montirnya. Tukarkan aja bannya katanya, sementara katanya. Oh, biar ini jalan juga ya, betul juga ya. Kira-kira Bang Arif untuk trip perdana kita bicara feeling full nggak nih kalau dari Bogor? Belum tahu lah. Tapi permintaan semoga bagus rezekinya kan. Amin. Insya Allah kalau saya ada waktu saya ikut ngeliput di sana waktu trip perdananya biar punya kenangan juga Bang Arif ya. Oke, sukses selalu untuk Bang Arif. Matur sekelangkong. Mantap. Terima kasih. Ini sudah dicopot ya untuk bannya sama Bang Jafar dan Bang Huta Galung ya. Karena bannya ini mau dipindah ke 350 dan 350 masuk ke LS169 Trafigo. Karena unit ini akan mengisi trip perdana hari Sabtu, teman-teman. Minta sambung doanya, mudah-mudahan unit Trafigo ini sewa dan paketnya full ya. Dan ramai, dan pastinya saya doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki yang berkah dan barokah. Unit ini kemarin rilis di tanggal 18 November
2023 dan sekarang masuk ke MP76 tanggal 23 November 2023 untuk barter ban teman-teman ya. Karena emang ban Travego ini sudah mulai tipis ya untuk kembangnya. Kalau untuk yang 350 ini masih bagus teman-teman bannya. Kalau yang di dalam enggak ya Bang Arif ya? Mana? Yang di dalam sana, yang belakang itu enggak ya? Yang luar aja? Semua. Oh semua. Udah apa semua? Udah kena tahun ini bannya, ban yang ini. Oh kalau yang ini masih bagus bannya? Ini kan udah kita jamin. Yang ini. Ini ya. Enggak kita jamin. Enggak tahu kita. Ada yang tahun 2014. Nah, ini udah 2023, ya. 10 tahun hampir. Ya. Ininya pun udah berutaan. Nah. Ngeri kali ya Bang Arif, iya. Ya kalau misalkan bannya tidak bagus ya. Iya. Udah kita jamin sendiri kita yang bawa kan. Iya kalau yang 350 ini. Kan Bang Arif yang bawa jadi tahu ya kondisi mana bannya ya. Kita situasi dan kondisi. Betul Bang Huta Galung. Enggak salam-salam dulu nih sama subscriber kita yang sering menyapa Bang Huta Galung. Salam dulu dong. Bang Ari yang menyapa Bang Huta Galung dan Bang Vivo kemarin. Oh iya. Bang Michael, kenal sama Bang Michael? Salam-salam dulu sama subscriber kita nih. Salam buat semua saudara-saudara kita dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya. Iya. Oke lanjut Bang Huta Galung, biar Bang Huta Galung fokus dan Bang Arif termasuk Bang Jafar untuk bongkar ban. Biar kondisi unit ini layak ya untuk trip perdananya teman-teman ya. Dan ini sudah diganti untuk ban 350 sama Bang Huta Galung ya. Peleknya mantap itu, Alcoa itu. Mantap kali peleknya itu. Sangat rajin sekali teman-teman ya. Kalau untuk kru ALS ya. Kalau untuk servis kondisi unit rajin teman-teman ya. Ini Bang Huta Galung dan Bang Jafar ya. Udah makan Bang Arif? Udah sarapan di depan itu. Udah ngopi? Ngopi udah. Mau ngopi kita? Loh, udah ngopi nanti. Udah ngopi. Bahaya. Insya Allah kalau saya ada waktu, trip perdana saya pengen ngeliput model Travego ini Bang Arif. Mudah-mudahan penuh Bang Arif sewanya. 2 minggu ya lumayan juga Bang Arif. Udah 1 bulan ini, bukan 2 minggu. Belum, enggak 2 mingguan lah. Di Tangerang 1 minggu, seminggu di sini seminggu. Ah, di situ seminggu. Kan sama, 3 minggu dah. Oh, udah mau 3 minggu ya. Sudah sama-sama rindu keluarga ini semua. Asyik. Emang Bang Arif udah punya keluarga? Sudahlah, udah nikah. Punya anak berapa? Inilah bulan 1 nanti. Mudah-mudahan lancar. Oh, lagi isi ya. Ya mudah-mudahan lancar ya persalinannya. Pasang langsung ini, Pak. Pasanglah. Ya ketat lah dulu berapa? Ini sila udah dipasang ya baut untuk ban yang depan. Ini peleknya pelek Alcoa teman-teman ya, yang 350 dipindah ke 169. Dan ini Bang Huta Galung nih. Ini ban yang Travego. Berarti udah tidak bagus ya Bang Huta Galung ya? Gitu. Gak ngopi dulu Bang Huta Galung? Udah Bang. Udah ya? Oke Bang Galung? Ya, sama-sama. Nih unitnya teman-teman ya. Ini satu toke teman-teman. Ujung kosong.
punya yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti lagi bersanding Travego single glass dengan model Scaliner dari PT Rahayu Sentosa dan Travego Morodabi Prima. Saya doakan mudah-mudahan trip perdana LS169 ini dilancarkan milik rezekinya dan selamat sampai tujuan teman-teman ya. Karena rencananya unit ini akan mengisi trip perdana di hari Sabtu. Mudah-mudahan saya bisa mengabadikan momen LS model Travego saat trip perdana dari Pool LS Bogor teman-teman ya. Ini tampilannya. Cukup sekian video dari saya. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf dari beribu maaf karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong.